never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Irfan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Pada video kali ini, Mas Irfan akan berbagi aplikasi pendukung editor video yang dapat diinstal di handphone bersumber dari Google Play. Apa saja itu? Mari kita cek. Ya. Jadi, kalau sahabat Akademi Mas Irfan menggunakan handphone sebagai kamera untuk pengambilan video-video yang akan diupload ke YouTube, ya, ini menjadi sebuah alternatif aplikasi yang ada di Google Play Store untuk diinstal di handphone sahabat Akademi Mas Irfan. Yang pertama yaitu adalah background eraser. Background eraser. Ya. Background eraser ini sahabat Akademi Mas Irfan digunakan untuk membuat sebuah atau menghapus background. Ya, contoh, misalkan sahabat Akademi Mas Irfan memiliki sebuah gambar tetapi background-nya ingin dihilangkan, nah menggunakan background eraser. Ya. Yang kedua yaitu thumbnail maker. Thumbnail maker. Tentu thumbnail maker ini digunakan untuk membuat thumbnail video-video YouTube sahabat Akademi Mas Irfan. Yang ketiga yaitu adalah Quick Pro. Quick Pro ini adalah editor video dari Pro, ya, dari Pro Camera Pro, ya. Di sini misalkan panjang durasi videonya itu 1 jam. Tetapi jika menggunakan Quick Pro itu bisa sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi ini sangat cocok hanya digunakan untuk memberikan gambaran sepintas video ini tentang apa. Nah itu. Ya, ini sangat cocok di awal video. Kemudian ada yang namanya Filmora. Ya. Filmora ini salah satu editor video yang banyak digunakan oleh YouTuber jika mereka menggunakan handphone sebagai editor video. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya KineMaster. Ya. Jadi KineMaster juga ini merupakan salah satu editor video yang dapat diinstal di handphone. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada InShot, ya. InShot juga ini merupakan salah satu editor video yang dapat diinstal di handphone. Yuk kita cek satu-satu keenam aplikasi pendukung editor video tersebut. Halo Akademi Mas Irfan, ya, di sini Mas Irfan akan menunjukkan 6 aplikasi pendukung editor video yang khususnya untuk yang akan diupload di channel YouTube, ya. Nah, ini keenam aplikasinya ada background eraser, kemudian ada thumbnail maker, ada Filmora Go, ada Quick Pro di sini, ya, ada InShot dan ada KineMaster. Jadi, selama Mas Irfan mengedit video-video yang ada di channel Akademi Mas Irfan, ya, ini menggunakan aplikasi-aplikasi ini, ya. Jadi silakan sahabat Akademi Mas Irfan bisa menginstalnya melalui Google Play Store, ya. Nanti ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan dari Cirebon untuk Indonesia cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.